itu tatanan. Apa mana? Tatanan yang dunia, ya bro. Boleh waktu sing mustajab. Boleh waktu sing mandi. Loh, apa tidak mau barat? Ya, kan dia apa sih? Mesti ada lagi jauh. Lek kalau ingin melihat waktu, nomor siji, waktu dahulu. Jam rolas bengi, mendul. Itu waktu mandi. Utama bar salat. Nek hari salat dulu, itu waktu mustajab. Utama mana? Pas naliko ini wonten sing anu antarane kam azan adik tamat. Dadi kene mari azan sak durunge tamat iku waktu sing paling mandi. Ojo sampe ndak donga. Nah, niku waktu. Malah wonten male waktu. Waktu Jumat. Mulai malam Jumat sampai Jumat sore, surute srengenge malam Sabtu. Iku mandi, mandi. Waktu itu mandi. Alah, dadak dibedo-bedo. Pokok waktu itu sama saja. Jumat enggak Jumat sama saja. Kok itu semua waktu apa? Loh, aja ngono. Aja dihantem kromo ngono. Aja. Nek kon muni sama-sama iku pamane nggih. Apa sih perlu ada pamben pakaian? Ya menutupi arjanya, tetap ditutup-tutup. Okey? Leh sampai ini. Itu tatanan itu Allah tatanan pokoknya manusia kape lahir muda mati muda. Es muda aja saya kira. Tak usah pakai pakaian. Allah itu palsu itu orang pakaian itu ditutup-tutup apa? Kalau orang jujur, kesatria buka semua. Ah, itu orang yang ikhlas. Ya Allah, nek menurut niki edan dunya ninggen. Nggih, mesti kudu nganggo tatanan. Iku aurat. Nah, iku aurat iku menurut agama aurat, nggih. Nek cara umum kesopanan umum. Lah, iku berdinggo. Perkara wong iki padha sak temene padha-padha. Ana apa sih wonten iki tiyang sing rada nakal. Ana apa sih wong kuwi dadak ditutupi. Wong duleke kuwi ana nek duleku ya padha ae. Kono ditutup ana apa ya, Bro? Oh, nek ya nek nyaman orang ndak remen nek iki. Tak kening itu ora. Nggih. Waktu itu memang sama, tapi Nabi sendiri mengatakan inilah tatanane wong nek ndolek waktu sing mandi. Umpamane ngale, waktu isu umun-umun kali waktu sore kali waktu awal ini sembaling mandi. Nah, Kanjeng Nabi dawuh burika ummati fi bukuriha, umatku diparingi berkat fi bukuriha yang dalam isu-isu mulanya nginun sewu nginun sewu nek wong nyambut gawe berangkat isu hasil mandi lo isu. Isu niku pangeran nurun rahmat. Nah niku tatanan nih. Podho mawon ana rina ana wengi, ora bese pangeran kuwi dadak rena-rena, kok dadak ana rembulan, ana matahari, mbok wis digawe podho hari wis. Ora apa dadak ngesel-ngesel dia. Lho, niku ojo muni ngono. Iku tatanane alam niku. Tatanane alam planet-planet ono dhewe-dhewe iki. Bon. Ono malih wektu sing mustajab. Yaiku umpamine nalika pas sepisanan udan. Dan itu niku setengah saking tatanane tata kramane wong donga wektune nggih. Tapi nek sampeyan nekatno nek udan iki sing duwe kekuasaan nerima dungo utawa sampean nyuwun duwe kekuasaan andil sampean nggih kafir musyrik sampean iki nggih mboten. Sakniki mamane ana malih panggenan wong iku nek kepingin mandi dungane ndolek panggenan sing mustajab. Oh, apa sih panggilan kok dapat pilih-pilih? Semua tempat sana
Loh, jangan bilang begitu. Ada itu perbedaannya. Kanjeng Nabi dawuh, masjid iku Baitullah. Masjid iku daleme Allah ning bumi. Sapa sing nang masjid iku berarti mendawah nang Gusti Allah. Wah, apa itu Pak? Kok ada kata-kata begitu? Apa Allah itu ada di dalam masjid? Oh, tidak. Tidak. Ini tatanane manusia. Eh? Kok diatur? Jadi padane nek anu to omahe setan. Loh. Nah, nek masjid omahe Allah. Loh. Iku cara ucap-ucapane adat cara menungso, tatanan cara menungso. Inilah yang dinamakan manusiawi. Kaya sembahyang. Sembahyang Allah apa dadak sembantep, dadak ngatip, dadak rukuk, dadak ikhtidar, dadak sujud, dadak ngini, dadak ngini. Kok ngesel-ngeseli. Pokoknya sing penting gak dulu aja. Gusti, ulang bangun dengan dulu. Ulang ini dulu. Betul. Sama tuh. Apa seperbedaannya orang jungkir balik sama begini aja. Ya Allah, saya hambamu, menyembah kamu. Saya minta anu. Sudah ya? Sudah. Nah, sama saja. Loh, jenis sampai itu tidak, tidak mengenal tata krama, tata cara, cara-caranya. Wong mangan aturane. Jadi tadinya binek kau nganggut tangan beri jitelu. Ya, beri jitelu. Ya, pokoknya ojo ngene ya pokoknya. Nek kau mangan coba mangan di arahku mau tuamu anyar-anyaran ngene. Niki sego. Nih, pas ngene. Nek tengok yang siap ni. War. Pas ngene. Sahal diusir dia mau tuamu. Cuma dia apa? Pas sama saja, coba. Apa tetap begini, begini. Pokoknya masuk, beres. Sambal itu jenis tidak ngambil tata kromo kan dia jenis. Nah itu. Anak mana sing mandi? Kalau anak kepingin dunamu mustajab, anak panggilan sing sing mandi. Ini tak baik. Kalau anak dunia hikatkan, apa mana dia multazam? Multazam itu antaranya Hajar Aswad karo apa jenenge lawange cagak kono iku. Iku bang. Di situ ada apanya, Pak? Apa bedanya situ sama lainnya apa sih? Kok dadak pilih kasih? Lho, kok niku dak ngerti diatur ditata ora gelem. Niku nek sampean percaya nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara sing goib-goib ngoten niku meneng wae trimanen nang mari. Nggih. Pokoke ngene ya dilakoni. Pokoke ngadep Ka'bah iya. Ana wong jaba, wong jabane Islam. Mendakwa menuduh nek wong Islam ini adalah penyembah batu. Batu berhala sama saja. Sama saja dengan itu yang menyembah patung-patung. Loh, kok ayo lihat itu. Ka'bah itu. Ka'bah itu kan batu itu. Coba orang Islam sedunia menyembah batu. Nah, di sini. Tembri ini dikedah hati-hati sana. Kulo pancen nembang sudut di ngarepi Ka'bah. Ning, niku hanyalah tata cara. Bukan saya...